أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمردت منهم رعبا. Yang artinya watahsabuhum iqaduhum rukud. Engkau mengira bahwa mereka dalam keadaan sadar, dalam keadaan bangun, terjaga, melek. Ini mereka ini maksud adalah sabul kahfi. Jadi kata Allah, kalau kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka dalam keadaan terjaga, padahal mereka tidur. Wahum rukud. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal syimal. Dan kami balik-balikan mereka, kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Ini dalam kondisi tidurnya itu, mereka tidak dalam satu posisi saja, tapi seperti hanya orang tidur, kadang miring ke kanan, miring ke kiri, bolak-balik badannya. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Dan anjing mereka dalam kondisi tidak terjaga di luar, menjulurkan kedua lengannya seperti halnya anjing kalau duduk seperti itu. Ya, mereka berada di mana? Anjing ini berada di mana? Di depan, di muka, di pintu gua. Lalu qala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara. Kalau kamu melihat mereka, tentu kamu akan berpanik, melarikan diri dari mereka. Wa lam mulikta minhum ru'ba. Ya, dan kamu akan dipenuhi rasa takut. Jadi ini salah satu bentuk pengabulan doa Ashabul Kahfi, karena mereka berdoa wahayyi' lana min amrina rasyada. Mereka memohon kepada Allah dalam masa pelarian itu ke gua, wahai lana min amrina rasyada, sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Ya, ar-rusyad, diberikan petunjuk dalam menghadapi berbagai kesulitan. Dan Allah kabulkan permintaan mereka, Allah jaga mereka selama keberadaan mereka di gua itu. Apa di antaranya bentuk penjagaannya dari ayat yang sebelumnya, yaitu terkait dengan cahaya matahari. Ya, Allah apa memberi sedikit cahaya matahari yang bisa masuk ke dalam gua, supaya apa? Tidak pengap di dalam gua itu, dan juga tidak terlalu banyak cahaya masuk sehingga akan membuatnya panas, tapi sedikit. Begitu juga dengan sirkulasi udaranya. Kemudian apa lagi? Allah tutup telinga mereka sehingga mereka tidak bisa mendengar, supaya tidur mereka bisa tidur dengan nyaman. Kemudian ketika tidur pun, karena tidurnya dalam waktu yang lama, maka Allah membolak-balikkan tubuh mereka. Ya, Allah membolak-balikkan tubuh mereka. Ya. Kemudian kalau ada orang masuk ke dalam gua tersebut, ternyata mereka seperti orang yang tidak tidur.
seperti orang yang tidak tidur, matanya terbuka, yang tertutup telinganya. Kemudian mereka bergerak, dibolak-balikkan badannya oleh Allah, gitu ya. Sehingga kalau ada yang melihat mereka, menyangka mereka tidak tidur. Wahum rukul, padahal sebenarnya mereka dalam kondisi tidur. Nah, ini jemaah azanil mahawiyyakum termasuk bentuk pengampunan doa mereka, karena mereka memohon kepada Allah penjagaan. هذا صراط مستقيم.